dengan guru kalian, Evita ya. Hari ini berita baik sekali ya. Evita kan mesinnya sudah ada ya. Jadi tidak lama lagi kita akan belajar ilmu perbakingan. Jadi guru kalian ini akan sudah kembali di dunia persilatannya. Jadi hati-hati ya ini ya. Saingan-sainganku ya. Evita ya akan berjuang demi YouTube-ku ya supaya saya menjadi orang sukses, menjadi YouTuber perbakingan yang sangat-sangat sukses di Indonesia ya. Merdeka! Merdeka! Semangat mengalahkan YouTuber-YouTuber yang sudah sukses di belakang ya, di belakangnya. Evita akan ini ya. Akan maju juga ya menjadi YouTuber yang paling sukses ya. Ingat itu ya, YouTuber-YouTuber ya, ada seorang YouTuber yang akan datang ya, menghancurkan dunia persilatannya. Pintar, bertalenta, pintar bicara, pintar jadi reporter, pintar jadi pembacar, dan pintar memasak. Pintar bikin roti-rotian, roti-roti onde-onde, jalangkote, pisang hijau, roti internasional, roti-rotian ya, semua saya bisa ya. Saya mampu menciptakan roti-rotian yang orang tidak bisa ciptakan. Bercanda. Ya ini ya, mesinnya sudah nyata ya. Maaf sekali. Itu mesinnya sudah. Itu suami sahabat saya ya, mamanya Rana ya, sedang membuka mesinnya ya. Jadi tidak lama lagi kita akan eksekusi ini ya, berita baik sekali ya. Ini murid-muridnya ada berita ya. Tidak lama lagi kita akan bergabung. Ini sudah ada tempat untuk perbaking-bakingan, belajar-belajar di sini ya. Subscriber Devita, fans Devita mau datang ke sini belajar, silakan datang ke sini ya, tidak apa-apa. Ini ya mesinnya. Ini mesinnya, jadi mesinnya ini kalau kalian beli ya aman sekali, karena dia di ini ya dipakai bandala ya, pakai kayu-kayu ini kayak kayu jati ya, jadi aman ya. Jadi nanti mesinnya datang, mesinnya tidak rusak, tidak ini ya, tidak penyok-penyok, jadi seperti ini. Nih. Ini sudah ini. Eh besar mesinnya ya. Ini mahal bapaknya Rara. Saya ini di endorse ini gratis ini. Ini saya dikasih mesin gratis ya. Sama orang saya suruh ini ya, suruh promosikan. Terima kasih ibu yang sudah memberikan saya mesinnya. Insya Allah nanti ini murid-murid saya akan berbondong-bondong membeli mesin ke tempat ibu ya. Ingat itu bu ya. Doakan bu ya. Semoga ini sukses dan untukku banyak yang mau beli mesin ini. Jadi mesinnya itu seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau beli mesinnya ini aman sekali. Mesinnya tidak penyok. Ya. Ini sudah dibungkus pakai bandala ya, sama kayu-kayuan ya. Aman sekali ya. Jadi kalian ini kalau beli mesinnya jangan takut mesinnya datang rusak atau penyok. Penyok. Nah seperti ini ya. Jadi ini harus dibuka. Ini aman sekali dia. Ya seperti ini. Dan supaya tidak penyok lagi dia ini apa namanya Pak Rara ini? Ini apa namanya? Gabus. Ada gabusnya ya, ada dilapisin sudah ditutupin kayu bandala. Ini ada gabusnya juga menutupin. Jadi dia ini aman sekali mesinnya. Jadi kalau kalian beli mesin ini dijamin datangnya tidak penyok, rusak, tidak rusak, mulus ya, semulus kulit kalian ya. Semulus kulitku ya. Yeah. Kita akan lama lagi perbaikinya alhamdulillah. Ini akibat suaminya pergi melancong sama perempuan lain ya, guru kalian diusir dari rumah ya, tanpa harta gono gini, depresi, mau bunuh diri, terjatuh down sekali, untung guru kalian punya talent dan sekarang bisa kembali lagi ya. Itulah hikmahnya ya, di setiap ada kejadian yang sangat mengerikan di dalam hidup itu pasti akan ada kebahagiaan yang sangat ya yang menanti kita di masa ini ya. Ya, bandalanya dibuka. Jadi kalau kalian mau beli kalian mau beli mesinnya ini sudah aman ya. Maaf sekali. Kadang mulutnya guru kalian ini mulutnya ini ya, nanti ya, nanti sekali berbicara ya. Maaf sekali ya. Makanya tidak ada orang mau macam-macam sama saya ya. Menurut saya nanti sekali orang takut. Karena guru kalian sangat pemberani, pembela ibu-ibu, pembela wanita-wanita di seluruh Indonesia supaya punya talent, ingat itu. Ini ya, dilapisin dengan ini juga lagi, dengan karton, sudah dilapisin pakai bandala, ya, dilapisin pakai bandala, jadi aman sekali.
dilapisin pakai karton, terus dilapisin pakai gabus. Ini, dilapisin pakai gabus ya. Jadi kalau kalian mau beli mesinnya aman sekali ya. Coba kita lihat dulu, dicek-cek dulu mesinnya ada yang lecet apa enggak. Dia lecet. Ya, dicek-cek dulu ya. Aman ya? Aman, aman. Aman, tidak ada lecet ya, Pak ya? Aman. Ini 1 minggu ya ekspedasinya ya. Dari Jawa ke Denpasar 1 minggu. Coba dinyalain dulu. Nyala enggak ya? Tidak ada kerusakan. Mi, anu colokan listrik di mana, Mi? Mi. Enggak ada colokan listrik. Itu colokin listrik. Ada. Seperti ini ya, mesinnya bapaknya Rara mulus ya, enggak ada. Mulus, nah. Tidak ada lecet sama sekali ya. Ini ya, ayahnya Rara bicara ya. Tidak ada lecet sama sekali mesinnya, jadi aman ya. Mulus ya. Jadi barang siapa ya yang mau beli mesin, apalagi murid-muridnya Devita yang mau buka usaha ya, untuk awal pertama usaha tidak perlu kita cari mesin yang mahal-mahal yang harga jutaan. Cukup kalian beli mesin ini sudah membantu ya. Sudah membantu. Ada colokan ternyata di situ aman. Nah, ini langsung kita colok aja ya. Langsung kita lihat nyala enggak. Ini ada tombolnya. Jadi seperti ini mesinnya. Oh ya. Oh, nyala, aman. Jadi ini ada tombol untuk menyalakannya. Matiin. Ini tombol merah, nyalakan tombol hijau. Ini ada karetnya. Ini karet apa? Tembel. Grinden ya, ada karetnya. Grinden. Iya. Ini seperti ini ya. Aman. Terus bentuknya kotak ya, bentuknya kotak seperti ini ya. Jadi ini mesinnya Epita ya, yang dipakai nanti untuk belajar ilmu kebakingan ya. Ini seperti ini ya. Dalamnya seperti ini. Ini dalamnya luas ya, dalamnya luas ya. Terus ini ada matanya, mata penggilingnya besar. Jadi nanti pas menggiling adonan roti, percampuran tepung semua ya. Ini langsung kalis ya. Adonannya pasti kalis ini sekali. Makanya saya perlu mesin ini. Saya kasih saran juga ya, kalau mau beli mesin seperti ini, mending langsung sekalian besar. Karena kenapa? Siapa tahu nanti kalian mau untuk usaha untuk yang menengah ke atas ini sudah cukup ya. Untuk usaha menengah ke atas, untuk jual roti-rotian, ini sudah bagus ya. Untuk usaha menengah ke atas, ini sudah bisa. Ini sudah bagus mesinnya. Ini bisa sampai 2 kilo ya adonan. Sebenarnya ini katanya sampai 4 kilo adonan di apa? Kita ini ya, kita adonan rotinya, tapi kalau saya harus 2 kilo supaya mesinnya ini tidak cepat rusak. Itu ya saya kasih kalian pemahamannya cara pemakaian mesin ini, karena di Balikpapan saya sudah punya mesin ini. Mungkin murid-murid saya yang sering nonton belajar ilmu perbakingan sudah tahu kalau mesin yang saya sering pakai ini. Saya suka sekali pakai mesin ini. Nanti kalau saya sudah ada rezeki banyak, saya mau beli mesin yang lebih profesional ya. Tapi ini mesinnya sudah bagus ya. Buat kalian yang mau belajar ya, atau mau langsung mau berjualan di rumah atau mau nitip-nitip, ini mesinnya sudah bagus ya. Jadi kalian bisa lihat bentuknya kotak. Seperti ini mesinnya ya. Mesinnya besar seperti mesin cuci. Ada akar pembelnya ini ya. Ini kuat ini ya. Ini tahan anti karat ya. Anti karat ini mesinnya, ini anti karat. Terus ada tombolnya, tombol merah untuk mematikan, tombol hijau untuk menyalakan mesinnya. Jadi seperti ini mesinnya. Jadi sudah saya jelaskan. Dan mesinnya ini tidak ada kecepatannya. Kalau mesin yang profesional yang harga 10 juta ya, harga 20 juta, 15 juta, itu ada tombol mempercepat apa ya? Yang di sini. Sebentar, ambil aja yang di sini. 50. Kasih 50 jam. 50. Jadi tombolnya ini, jadi mesinnya ini cuma dia punya tombol. Jadi tidak ada ini kecepatan fullnya ya. Tapi kalau mesin yang harga 10 juta, di atas 10 juta itu ada kecepatan tombolnya. Jadi dia kita bisa atur. Tapi kalau ini cuma 2 tombol aja, tapi ini sudah bagus mesinnya kok ya. Kalau kalian mau memulai usaha di rumah, mau titip-titip di warung atau mau jual sendiri di rumah ya,
dan usaha untuk menengah ke atas juga ini sudah bagus mesinnya. Sudah bagus ya, saya bilang sudah bagus karena ini mesin sudah sering saya pakai. Makanya saya endorse lagi. Jadi kalau kalian mau beli mesin ini langsung saja hubungin sama yang punya. Saya sudah tulis ya di bawah channel saya ini ya, di video ini ya, di deskripsi channel saya ya, di kolom komentarnya kalian sudah bisa lihat di mana saya kalian bisa beli, kalian ke situ saja ya sayangnya. Semoga ini yang punya mesin ini ya, saya dikasih endorsan gratis lagi ya, ya Bu ya. Siapa tahu nanti Ibu mau mempromosikan mesinnya lagi, dikasih lagi lah saya endorsan gratis ya. Siapa tahu open kah apakah ya saya endorsinnya. Saya punya subscriber pengikut banyak ya. Nanti tidak lama lagi nih channel saya akan berkembang ya. Saya akan ini ya mendapatkan pengikut-pengikut murid-murid yang akan berdatangan yang baru-baru lagi ya. Jadi tolong Bu ya, kalau mau saya dikasih endosan, tolong dikasih endosan gratis dong ya Bu ya, ya gratis lagi ya. Ini jangan takut Bu ya, saya seorang YouTuber ya, tidak lama lagi ini ya, pengikutku banyak sekali dan channelku ini bisa terkenal nantinya. Insya Allah Bu ya, doakan ya. Ini ya jadi seperti ini mesinnya ya. Ini ada talinya ini sekitar 2 meter ya panjang ya. Ini sekitar 2 meter. Ini talinya sekitar 2 meter. Jadi kalau mau dicolok ya langsung colok aja di sini. Di sini ya. Di sini. Jangan dicolok di hidungnya. Ini jangan dicolok di hidungnya. Nanti tidak mau nyala. Ya jadi seperti ini mesinnya sayangnya. Jadi ini mesinnya bagus sekali ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau kalian mau beli silakan langsung beli, sudah saya tuliskan di mana tempat saya beli ya. Nanti sudah ada alamatnya, sudah ada nomor teleponnya, sudah ada linknya. Nah, ibu-ibu ya. Nah, ini ya yang ownernya ini harus dengar ya. Yang punya mesin ini siapa tahu mau saya disuruh mengendos-endos lagi ya, dikasih gratis ya. Saya punya pengikut banyak sekali ya, dan nantinya di masa depan atau besok-besok kita kan enggak tahu ya, channelku ini mulai tumbuh pengikutku sangat banyak. Saya bukan cuma YouTuber baking ya, Bu ya. Saya adalah seorang motivator ya. Jadi saya mencuci otak-otak wanita Indonesia supaya punya talent ya, tidak bermalas-malasan. Jadi ingat itu Bu ya. Channel saya nanti ini akan sukses, saya yakin sekali ya. Jadi kalau Ibu mau kesedihan hati mau kasih saya endos-endosan gratis ya kan enggak apa-apa. Yang kan nanti kembali lagi ya kan, kembali lagi nanti ya Bu ya rezekinya ya. Dikasih saya gratis nanti saya jualkan di channelku ya, seperti itulah. Ibu bantu saya bantu Ibu ya. Sudah Bu ya, bercanda Bu ya, saya bercanda ya Mbak ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalian harus ada talent. Kalau tidak ada talent berbahaya sekali ya. Ini pesan saya karena guru kalian ini guru perbankingan sekaligus motivator bagi wanita-wanita Indonesia supaya punya talent. Kalian harus punya talent, talent menjahit, talent berjualan, talent ngendos-ngendos atau jualan live streaming di Facebook, di TikTok atau di Instagram supaya kalian bisa berjaga-jaga diri. Mau jualan apa aja, baju kah, celana dalam kah, bra kah, softline kah, sepatu kah. Itu semua talentnya. Menjahit kah atau ini jual apa aja, termasuk ilmu perbakingan juga talent. Jadi saya datang ke sini memberikan kalian motivasi supaya kalian bisa berjaga-jaga diri, karena hidup ini tidak selamanya ya, tidak selamanya kita selalu di atas akan terjatuh. Kalau kita terjatuh punya talent, kita bisa bangkit lagi ya, ingat itu. Harus ada talent, ingat itu. Saya seperti Ibu Kartini ya, pembela Nusa Bangsa ya, Nusa Bangsa, ibu-ibu ya, mbak-mbak ya, pokoknya seluruhnya lah ya, saya bela ya, harus punya talent, ingat itu ya. Assalamualaikum ya, sudah saya jelaskan ya mesinnya. Assalamualaikum, nanti tinggal ininya lagi, tinggal pembuatan rotinya kita ini ya, kita bikin rotinya, nanti saya kasih lihat lagi cara-cara bagaimana menggunakan mesin ini biar semuanya jelas ya, diantara murid-murid saya ini bisa tahu caranya memakai mesin ini ya. Guru kalian akan menjelaskan nanti ya, jadi tenang-tenang saja ya, harus selalu diikutin. Assalamualaikum, ingat itu, harus punya talent dan harus pintar, smart, mandiri supaya harga diri kalian tidak diinjak-injak orang, tidak diinjak-injak suami ya, ingat itu. Harus punya talent. Kalau kalian pintar punya talent akan dihargai orang, kemanapun orang akan hormat dengan kalian. Ingat seperti di kita. Ingat itu.